Ya, sementara itu seorang wanita pengendara motor tewas tertabrak bus Transjakarta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Korban atas nama Sumini warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini tertabrak bus Transjakarta saat keluar dari jalan perumahan Simpruk Garden menuju jalan Kebunnya Arif, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Diduga korban tidak menyadari sebuah bus Transjakarta yang melaju ke arahnya ketika korban hendak menuju ke arah jalan Tekunya Arif. Akibat bersenggolan dengan bus Transjakarta, korban terjauh dari motor dan tertabrak bus Transjakarta.